Kejari Geng Jakarta Selatan juga terima kasih banyak karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Memang ya dia bersalah, ya dia harus dihukum. Siapapun yang bersalah di negara ini memang harus dihukum sepantasnya. Apalagi makanya nih Niki ingetin ya buat siapapun yang penikmat sosial media, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter kah, kalau kalian berurusan dengan orang dewasa, cukuplah orang dewasanya aja. Kalau misalkan kalian mau berantem sama saya, kalian mau huru hara sama saya, ya sama sayanya aja, jangan bawa anak saya gitu. Karena kalau udah kerana privacy, private, bawa keluarga, bawa anak, biasanya kalau lagi pikiran lagi tenang, gue nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau pikiran gue lagi nggak tenang, itu pasti gue akan cari-cari gitu, mau di akun gosip kek, mau di akun siapa kek, pasti gue cari cap-cip-cup aja gitu kalau gue orangnya. Okay. Jadi kemarin itu kan atas hinaan ya, hinaan anakmu ya. Gitu kan. Nah gimana tuh ketika akhirnya hinaan itu kalau boleh di flashback sendiri seperti apa sih? Jadi dulu itu si narapidana Indra Tarigan ini, kan sebetulnya gue tuh gak pernah punya masalah sama dia. Cuman dia dulu kan gue di pagi-pagi pasti happy. Nah dulu kan Bang Billy sama Chris Hatta berantem. Lah karena gue temenan sama Bang Billy kan jadi gue support Bang Billy dong. Tiba-tiba si Chris Hatta ini nge-hire lawyer yang namanya Indra Tarigan. Nah disitulah dia mulai menghajar gue, padahal gue gak ada salah. Gara-gara gue di pihaknya Bang Billy. Itu proses, itu adalah duduk pertama kali gue tahu yang namanya si Indra Tarigan ini. Gitu, gak tau kenapa pokoknya gue terus dicucur. Tiba-tiba si Indra Tarigan ini, narapidana ini, dia gabung bersama geng sampah. Gue gak ngerti tuh gimana cara ngerekrutnya satu sama lain tuh gue gak paham. Sampai akhirnya terjadilah, gak tahu pokoknya tiba-tiba dia itu kayak nyerang gue terus. Sampai ada laporan polisi di Polda banyak dan akhirnya ditolak karena gak masuk kan pasalnya. Terus abis itu tiba-tiba dia posting abang gue dulu, abang gue mukanya dicoret-coret gitu kan. Terus abang gue kan waktu itu kan namanya dia kuliah, lulus, jadi dia bikin acara sama temen-temennya, dia coret-coret mukanya kayak Joker terus dikatain. Terus abis itu makam nyokap gue juga dikatain. Terus abis itu baru ke anak, nah pas ke anak itu gue kayak deg gitu. Jadi ada satu postingan yang gue lagi video call sama anak, tapi terus akhirnya gue berpikir kayak, wah ini gak bener nih, kok dia lawyer tapi kok dia tidak bisa membatasi emosinya gitu. Akhirnya ya udah dapet masuk pasalnya, ya udah jalan. Ini 2 tahun loh prosesnya, karena kalau gue itu kan kalau ngelaporin orang memang betul-betul menjalankan sesuai prosedur. Gue nggak pernah bayar, gue nggak pernah minta tolong siapapun. Gue pengennya memang pure aja gitu jalannya. Memang, oh kalau masuk pasalnya ya sudah masuk, walaupun terasa lama 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang mendapatkan hal yang gue ya memang sepatutnya harusnya memang dihukum bersalah. Dapat keadilan gitu. Keadilan. Akhirnya gue mendapatkan keadilan di Republik Indonesia. Gitu. Dan sempat akhirnya dapat berita dia di penjara sendiri. Lo seperti apa dalam arti? Lagi di Korea. Di Korea ya, iya. Gue lagi liburan sama anak-anak. Iya, happy-nya tuh bukan karena kayak mereka waktu gue di penjara di sel Serang Kota itu kan sampai tumpengan, nyanyi-nyanyi kan. Gue nggak kampungan ya, bukan gerombolan mereka lah kalau gue gitu kan. Ya kalau gue ya senangnya karena akhirnya perjuangan gue untuk mendapatkan keadilan di negara ini tuh tidak sia-sia walaupun menunggunya lama gitu. Ya inilah proses yang benar sebetulnya kalau untuk masalah hukum. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang minta tolong ini ntar bayar lewat belakang apa segala macem gitu kan, Markus lah segala. Kalau gue tuh enggak, gue tuh benar-benar pure 2 tahun ini ya udah. Memang sesuai SOP-nya aja. Dan itu menyakitkan pada saat 2 tahun penuh penantian. Iya, karena kan mereka kan kalau dari geng mereka kan nggak mungkin jalan kasusnya, nggak mungkin jalan, nggak mungkin ya. Kalau gue ya kita lihat aja nanti endingnya. Kalau mereka itu kan nggak pernah mau sabar sampai ke endingnya, selalunya mendahului terus kan. Kalau gue kan nggak mau kayak gitu, gue liat endingnya, oh dapet ya udah ini prosesnya. Kenapa jadi 2 tahun terasa lama? Karena si narapidana Indra Tarigan ini kan kasasi lagi sampai ke Mahkamah Agung kasasinya ditolak, alhamdulillah, makanya itulah 2 tahun lama. Tapi kan sih kak, ketika kemarin dia seperti itu dan akhirnya waktu dia ditangkap juga kan sempet ngancem wartawan juga kan, harus nyebarin, gue laporin loh ini. Masih ada songongnya ya, padahal ya duit juga gak ada, tinggal juga masih di tempat kayak begitu ya. Tapi ya itu dia lah, makanya
banyak-banyak bercermin jadi manusia itu gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan, maksudnya keadaan kita tuh seperti apa gitu kan ya. Sekarang kalau nggak salah dia udah dibotakin ya, kalau nggak salah ya. Ya karena kan di penjara nggak boleh rambut gondrong kan. Dan siap bersaksi juga nggak sih Nyai ketika nanti persidangan atau udah nggak ada sidang kayak apa sidang. Ketika nanti kelanjutannya mungkin udah nggak ada kelanjutan. Udah selesai. Selesai ini, udah selesai ini tuh gak? Tinggal dia si narapidana Indra Tarigan ini tinggal menjalankan hukuman yang sudah ditetapkan dari Mahkamah Agung yang kasasi itu. Jadi dia tuh dia tinggal menjalankan hukuman. Pengen biar bagaimanapun kan ya dia manusia kan. Ya akhirnya dia merasakan bagaimana tinggal di penjara. Penjara yang sebenarnya ya. Kalau Cipinang itu kan udah sebenarnya ya kan. Kalau kemarin itu kan gue cuma titipan gitu kan. Beda gitu kan. Prosedurnya beda, tempatnya beda. Kalau dia kan emang benar-benar apa namanya itu apa sih kalau penjara itu tempat di apa? LP ya. Memang lapas lembaga binaan memang dia sudah menjadi narapidana yang seutuhnya gitu kan. Itu enggak enak makanannya. Setiap hari makan cadong ya kan. Mungkin cadong itu kayak makanan yang nasi ya dicampur. Ala kadarnya lah, terus campur kayak gitu kan. Gua aja nggak pernah makan nasi cadong gitu kan, setiap hari pasti keluar uang gitu ya. Ya dia siapa yang mau perhatiin gitu kan. Pasti kan yang ketua gengnya ini yang sudah merekrut dia kan juga nggak bakal ada yang mau bantu dong. Dan dia bukan di penjara 1-2 bulan gitu, 8 bulan plus 6 bulan kalau dia nggak bisa bayar denda 250 jutanya gitu ya. Pasti gua akan menjenguk gitu. Tidaknya gue pernah bilang juga sama dia waktu di persidangan, saya maafkan kamu tapi proses ini tetap berjalan. Tapi saya pikir dia mau berubah, ternyata dia masih menghajar saya beberapa minggu yang lalu kan. Ya udah akhirnya jadinya masuk penjara deh. Kalau dia ketemu ngomong apa sih Kak? Kejadiannya di Serang itu kan yang bersangkutan juga jenguk ya? Nggak jenguk, dia mau bikin gara-gara aja. Nggak ada jenguk-jenguk sama sekali dia. Dia itu ceritanya mau jadi detektif gitu kan. Terus dia tuh katanya kan waktu ke Serang juga mau nginjek lehernya Bang Haji. Ya itu aja yang dia lakuin gitu. Enggak dia enggak akan pernah bisa masuk untuk ngejenguk gue karena gue berhak untuk menerima siapapun tamu yang mau gue terima dan tidak. Gitu. Jadi dia masuk, mungkin dia masuk aja tapi enggak sampai ke dalam. Itu memang lagian si Indra Tarigan itu siapa bisa main celonong masuk begitu aja, dia kan bukan siapa-siapa. Tapi berharap juga gak sih gerombolan mereka itu kan sempat sudah ada laporannya juga ya di Polda Banten. Polda Serang sama Polda Indra Tarigan Serang. Indra Tarigan kan memang dilaporin sama Bang Haji, itu kan prosesnya masih berjalan gitu. Enggak, gerombolannya kan ada kalau Medina Musa kan di Tangerang Selatan ya. Itu juga prosesnya masih berjalan. Ya gitulah kalau proses sesuai SOP. Enggak ada minta tolong atasan ini itu. Oke, kalau tapi waktu saat ketemu Indah tadi kan dia sempat enggak sih mohon-mohon minta maaf gitu untuk dicabut. Oh, dia pernah memposting beberapa bulan yang lalu yang dia lagi di salon sama Kak Fitri. Ya itu dia proses meminta maaf. Tapi kan saya enggak bisa maafin begitu aja dengan perlakuan dia selama ini. Pas saya nggak maafin, katanya dia posting dengan caption yang menggiring opini lain. Bener juga kata orang dulu, kalau kita mau bagus ya lingkungan kita juga harus bagus dan bertemannya sama orang yang bagus. Karena dia bertemannya sama orang yang sengklek otaknya, makanya dia nggak pernah bener otaknya gitu. Selalunya tadinya udah mau bener, tiba-tiba berok lagi gitu. Sayang juga, kasihan juga sih sama Tarigan ini.